capaian yang udah kami peroleh adalah kami udah berhasil menyelenggarakan Geobike Kaldera Toba hingga 7 tahun berturut-turut, dan ini tahun 2021 pelaksanaan yang ke-7. Lalu animo dari para rekan-rekan pesepeda yang semakin tahun semakin meningkat. Tapi mungkin di tahun ini ada sedikit pengurangan jumlah peserta karena pandemi, tapi kami mencatat setidaknya ada peningkatan dari animo pesepeda. Go! Woo! Kami mengucapkan selamat kepada para pesepeda yang telah berhasil menempuh jarak kurang lebih 76 km dengan daya tahan yang cukup kuat. Kami juga berterima kasih kepada para pendukung Geobike Kaldera Toba 7, kepada pemerintah Kabupaten Samosir, kepada para komunitas-komunitas sepeda, dan para media-media partner. Kami ucapkan terima kasih, karena tanpa kalian juga Geobike Kaldera Toba 7 ini tidak akan terselenggara. Kami berharap bisa melaksanakan Geobike Kaldera Toba yang ke-8 dengan konsep yang lebih menarik, lebih cerdas, lebih memiliki bobot literasi tentang geopark, dengan peserta-peserta tentunya yang lebih tangguh bersepeda, dengan rute-rute yang lebih menantang, dan seperti tadi, jangkauan tentang Kaldera Toba yang lebih luas lagi.